أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah hari ini kita dapat bersiaran kembali lagi. Anda masih lagi bersama dengan kami, tim Awun dan Tajwid, pada hari ini untuk kita berkongsikan, untuk kita teruskan dengan sesi siaran langsung kita ataupun sesi live kita bagi tajuk yang ke live yang ketiga saya rasa. Live yang ketiga, betul. Live yang ketiga. Ya, tuan-tuan, alhamdulillah mari kita memanjatkan rasa syukur kepada Allah Taala kerana Allah bagi izin kita untuk hidup lagi. Allah bagi izin lagi untuk kita sama-sama bernafas dan yang paling penting tuan-tuan, Allah bagi izin lagi kepada kita untuk membacakan ayat suci Al-Quran. Jom tuan-tuan sama-sama kita ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah tuan-tuan. Semoga tuan-tuan yang berada di rumah diberikan kesihatan yang berpanjangan ya. Untuk membacakan Al-Quran dengan baik. Dan saya pasti tuan perempuan, ada yang sedang berehat-rehat dengan keluarga, ada yang baru lepas makan dan mungkin ada yang tengah makan. Selamat menjamu selera tuan perempuan. Dan yang paling penting, terima kasih kerana kekal semangat bersama dengan kami. Masih lagi setia dengan kami pada jam 9.15 malam seperti biasa di hadapan telefon bimbit anda, kerana kami akan berkongsikan tentang modul Oh Mudahnya Taj, Oh Mudahnya Tajwid. Baiklah, alhamdulillah tuan puan, pada hari ini insya-Allah kita akan pergi pada topik yang seterusnya, iaitu tajuk rongga mulut. Tuan puan, tolong tuliskan di ruangan komen apa tajuk kita pada malam ini. Tajuk kita adalah rongga mulut ya tuan puan. Dan sebelum kita mulakan sesi tuan puan, sasyul pula saya. Sebelum kita mulakan sesi perkongsian kita pada hari ini, seperti biasa tuan puan, dia ada dia punya pengeras, dia ada dia punya orang kata pengeras lah. Apa pengeras ni tuan-tuan, mudah saja, klik klik button share di bahagian bawah dan kongsikan di halaman Facebook anda ataupun kongsikan video live ini ke dalam grup-grup yang anda ada, supaya insyaAllah lebih ramai lagi orang di luar sana memperoleh kebaikan dan manfaat daripada live yang kami akan kongsikan. Seperti biasa tuan-tuan puan, buku yang kita akan pakai adalah buku apa tuan-tuan? Buku Talaqi. Buku Talaqi ini tuan-tuan mudah saja kita akan gunakan untuk kesemua episod Talaqi kita, merujuk kepada buku Talaqi ini. Bagaimana untuk mendapatkan buku ini? Mudah saja, anda hanya perlu typekan saya nak, dan insyaAllah kru kami akan bantu dan guide tuan-tuan bagaimanakah cara untuk mendapatkan buku Talaqi ini. Baiklah tuan-tuan, insyaAllah hari ini adalah episod yang ketiga saya bersama dengan anda. Saya Ustaz Musa Muhammad Amirul Mustaqim Yang Durrani. Saya Muhammad Amirul Mustaqim Yang Durrani dan insyaAllah akan bersama dengan anda. Kita akan ada beberapa episod ya tuan-tuan, dan kita merancang lebih 20 dan mungkin 25, mungkin 30, kita tak tahu tuan-tuan. Yang pasti lebih daripada 15 episod yang sedang kami susunkan khas untuk anda. Jadi jangan lepaskan peluang untuk bersama-sama dengan kami pada setiap malam jam 9.15 minit malam. Baiklah tuan-tuan, kalau anda sudah sharekan, tolong tuliskan sekali lagi apakah tajuk kita yang akan kita kongsikan tuan-tuan. Kongsikan, tuliskan apa tajuknya. Tajuknya adalah rongga mulut. Baiklah, jom kita lihat kepada muka surat 17. Baiklah, muka 17 inilah topik yang akan kita akan kongsikan, iaitu rongga mulut. Kita nak cerita tentang apa sebenarnya yang berlaku pada rongga mulut. Apakah mungkin kita nak cerita pasal huruf? Mungkin. Mungkin kita nak cerita pasal baris? Mungkin. Kita akan tengok satu persatu. Sebelum kita mulakan kelas tuan-tuan puan, jom macam biasa tarik nafas. Hembuskan. Tarik nafas. Hembuskan nafas. Cantik, alhamdulillah. Jom kita teruskan tuan-tuan, pergi pada muka surat 18. Rongga mulut tuan-tuan, iaitu al-jawf. Apa tuan-tuan? Al-jawf, itulah rongga mulut. Dalam bacaan Al-Quran tuan-tuan, terdapat tiga baris asli yang berfungsi membunyikan huruf dengan jelas. Al-jawf ataupun rongga mulut berperanan penting dalam mengeluarkan tiga baris yang utama, iaitu baris apa tuan-tuan? Baris atas,
baris bawah dan juga baris depan. Tuan-tuan dan puan, kongsikan apakah peranan utama Al-Jawf. Tuliskan di ruang komen supaya rakan-rakan lain yang baru masuk dapat tahu apakah fungsi dan peranan Al-Jawf ini, tuan-tuan puan, untuk menghasilkan tiga baris utama dalam Al-Quran. Yang pertama apa? Baris atas, baris bawah dan juga baris baris depan. Cantik. Tiga baris utama ini yang menyebabkan suatu huruf itu berbunyi dan memberi memberi makna. Ha, kalau tuan-tuan dan puan jumpa huruf yang tak ada baris, maka tak perlu bunyikan huruf tersebut. Ha, apabila huruf tersebut ada tiga baris ini, sama ada baris atas ataupun baris bawah ataupun baris depan, maka kita perlu bunyikan huruf tersebut. Cantik. So, kita pergi pada muka surat 19. Kita lihat, tuan-tuan dan puan. Ini adalah gambar rajah tentang rongga mulut. Kita lihat dahulu pada baris A, baris atas. Okey, tuan-tuan puan. Kita tengok pada baris atas. Baris atas ataupun dalam bahasa Arabnya kita kenalkan sebagai fathah. Fathah ini adalah baris A atas. Contoh yang terlibat, tuan-tuan puan. Ini baris atas. Contohnya, inilah contohnya, tuan-tuan puan. Hamzah. Ada alif dan baris atas, maka bunyinya akan jadi apa, tuan-puan? Dari sekali, tuan-puan. Tuan-puan perasan tak? Apabila kita membunyikan baris atas ni, tuan-puan, perhatikan pada gambar rajah ini. Pada gambar rajah ini, tuan-puan, apabila kita membunyikan baris atas, maka kita punya lidah akan berada dalam keadaan yang relax. Okey, tuan-puan? Dalam keadaan apa? Dalam keadaan yang relax, dalam keadaan yang mendatar sahaja. Ba-ma. Tuan-puan, semuanya dalam keadaan yang mendatar. Dia tidak ada bentuk. Maksudnya, dia tidak berbentuk. Ha, ruangan rongga kita, bahagian tengah ni, Al-Jawf ni, dia tidak berbentuk. Dia mendatar sahaja. Dan kita tengok pula pada baris bawah, tuan-tuan. Pada baris bawah pula, kita tengok baris bawah ini dikenali juga sebagai kasrah. Apa tuan-tuan? Baris apa? Kasrah. Itulah baris bawah. Jom kita tengok. Huruf hamzah juga berbaris bawah. I, I, I. Keadaan lidah kita ketika ini, lihat pada gambar rajah ini. Keadaan lidah kita ketika ini, dia agak mengembung. Mengembung ke atas. Tapi tidak melekat pada langitlah. Langit, dia agak mengembung. I, I, I. Ya, tuan-tuan, kalau melekat bunyinya N, N. Tak bunyi, tuan-tuan puan. Itu bunyi lain dah tu. So, keadaan lidah kita macam mana, tuan-tuan puan? Keadaan lidah kita sedikit mengembung ke atas, tetapi tidak melekat pada langit lah. Pada langit-langit. Cantik. Dan tuan-tuan, kita tengok pula yang ketiga, iaitu dhammah. Apa itu dhammah, tuan-puan? Iaitu baris baris depan. Juga contoh yang sama, iaitu hamzah. Berbaris depan, kita bunyikan U, U, U. Ha. Dan ketika ini, keadaan lidah kita, tuan-puan, pada lidah kita yang berada di pertengahan membawa ke pangkal, dia sedikit ternaik. Sedikit ternaik. Daripada tengah, daripada tengah. Okey, ini hujung, ini tengah. Ini pangkal, dia sedikit ternaik. Ha, tuan-tuan boleh lihat pada rajah muka surat 19 ya. Dia sedikit ternaik. Dan yang paling penting, tuan-tuan, apabila baris-baris ini menyebabkan lidah kita ternaik, dia pasti dan pasti tidak melekat pada langit-langit. Tidak melekat. Dan yang paling penting, tuan-tuan, tips yang paling mudah untuk kita membunyikan tips tuan-puan, mudah untuk kita membunyikan huruf, tuan-puan, apabila baris atas, maka bunyinya akan sedikit koyak. A, A, Ba. Tuan-tuan tengok mulut saya. Ba. Tips yang pertama, baris atas dia akan jadi koyak. Tuan-puan, tuan tuliskan dekat dalam ruang komen tipsnya, tuan-puan, supaya orang lain mudah dapat lihat. Tips yang pertama, baris atas dia akan jadi koyak. A, Ba, Ta. Nampak tak lidah saya? Dia sedikit koyak. Koyak. Tapi bukannya koyak. Bukan. Dia koyak sedikit sahaja. Sa. Da. Ta. Da. Nampak teman? Dia sedikit koyak. Kalau baris bawah pula. Tipsnya. Kalau baris bawah, dia akan jadi senyum. I. B. T. T.
Gi. So tuan-tuan puan, kalau nak mengeluarkan bunyi yang baik, kita mesti exercise mulut, tuan-tuan puan. Ha, maksudnya mulut kita ni kena rajin, tak boleh berat. Kalau boleh sebawah pun I, B, T, boleh atas A, B, T, maka pengeluaran bunyinya tidak kemas dan tidak cantik. So, yang pertama tadi baris atas sedikit koyak. Baris bawah apa tuan-tuan? Sedikit senyum. Dan kita pergi pula pada baris hadapan. Kita baris hadapan, dhamma. Apa tipsnya tuan-tuan? Kalau baris hadapan, mesti muncung. Mesti apa? Mesti muncung. Kalau tak, bunyinya tak cantik. U, bu, tu, su, ju, hu, hu, du. So tuan-tuan, dapat 3 tips yang saya kongsikan tadi tuan-tuan. So, tolong tuliskan dekat ruang komen. Yang pertama, baris atas bunyinya sedikit dikoyakkan. Baris bawah sedikit senyumkan. Dan baris depan muncungkan. Supaya bunyi yang keluar akan jadi lebih cantik. Dan bacaan kita akan lebih sedap bunyinya, ya. Baik, alhamdulillah tuan-tuan. Ini sahaja yang kita akan kongsikan tentang rongga mulut. Dan sesi pengurusan kita pada hari ini tidak terlalu panjang. Dan insyaAllah seperti biasa, kita akan jumpa pada minggu depan. Minggu depan apa? Pada hari esok, tuan-tuan dan puan. Pada hari esok jam 9.15 minit malam seperti biasa. Dan yang paling penting, tuan-tuan dan puan, jangan lupa untuk sharekan live ini ke media sosial anda, ke Facebook anda. Jangan lupa untuk like kita punya page, iaitu Oh Mudahnya Tajwid. Dan yang paling penting, tuan-tuan dan puan, kongsikan kepada grup-grup yang lain supaya mereka-mereka di luar sana lebih banyak mendapat manfaat daripada apa yang kami kongsikan pada malam ini. InsyaAllah tuan-tuan puan, seperti biasa pada esok 9.15 malam, saya Muhammad Amirul Mustaqim, tuan-tuan puan, mengundurkan diri. Berjumpa lagi pada hari esok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.